kemarin pernah bicara Pak ya. Iya. Makasih Pak. RW 03. Iya. Ya. Ada muka orang yang sering. Nah, ya. RW 04. Nah. Ya, makasih Pak. RW 05. Ya, makasih Pak ya. Kenapa seperti itu? Karena Pak RT ini ujung tombak ya di bawah ya. Ya, nanti koordinasi dengan Pak RW. Gitu juga Pak RW koordinasi dengan Pak Lurah. Ya, jadi hierarkis nggak bisa bohong. Kalau saya mau ke satu wilayah, ya pasti saya tanya Pak RT-nya mana gitu kan. Nah, karena yang tahu wilayah Pak RT. Ya. Dan kalau wilayah Pak RT, nah, sama datang Pak Sekam, mari Sekam, ya seperti itu ya, nah, ya. Jadi saya nggak apa, ingin kamu datang. Yang saya pengen itu pertama Pak, ya, saya minta tolong sama Pak RT nih, ya, saya minta tolong sama Pak RT, ya, tolong dibantu Pak RW nya Pak, ya, tolong dibantu Pak RW nya. Jadi kalau memang yang kerja, ya, ya kita maklumin lah, ya. Yang kerja kita maklumin. Tetapi dalam suatu kerja itu nggak mungkin Pak RT nggak ada pengurus. Pasti ada pengurus kan, Pak? Ya. Nah, kegiatan kalau nggak bisa dilaksanakan oleh Pak RT, bisa pengurusnya, ya, bisa sekretarisnya, bisa anggotanya, bisa bendaharanya, ya, tolong Pak. Bapak bikin pengurusan itu, tolong diperdayakan. Jangan semuanya diambil alih sama Bapak. Ya itu namanya kerja tukang bang. Abang bang, membuka ban dia, tutup ban dia, ini semua dia. Ya, jadi harus bisa diperdayakan. Ya, contoh, harusnya tadi saya buka. Saya punya kasih pemerintahan, gak ada kegiatan lain, kasih pemerintahan. Baru kemarin. Itu pastinya. Seperti itu Pak, jadi teknis. Ya, jadi jangan harus bapak semua. Kalau sebab itu ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, ya, tolong dibantu Pak RW nya, ya, kerja bakti. Kalau bapak nggak bisa kerja bakti, ya, pengurusnya suruh kerja bakti ikut dengan lingkungan RW. Kan kerja bakti nggak setiap minggu, 3 bulan sekali gimana? Ya, keluarganya tolong disuruh kerja bakti, ya. Nah, ada kegiatan PSN setiap Jumat, itu pun enggak setiap Jumat, 3 bulan sekali. Nah, tolong hadir. Karena kehadiran Pak RT, Bu RT di masyarakat itu sangat berarti. Masyarakat kalau ada Pak RT, Pak RW merasa, oh iya, inilah punya komisi di wilayah, ada. Dan mereka merasa, oh ada lah kepengurusan. Ya. Jadi, kita nggak lepas kontrol. Nah itu yang kedua, ya, jadi perkenalan dan kedua. Yang ketiga, ya, dengan adanya pergub yang baru ini, ya, ya di sini sudah jelas. Dari awal, memang Pemprov DKI itu segala sesuatu yang dikeluarkan, karena ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, yang menggunakan uang rakyat, harus jelas indikatornya. Jadi target sistemnya. Kalau targetnya nggak jelas, ya, nggak jelas juga ya tidak dapat rekom. Tidak seperti dulu disampaikan. Ya. Nah yang ketiga, saya minta Kelurahan Manggarai Selatan ini kan beda Pak, ya, sama Tebet Timur, Tebet Barat. Kalau Tebet Barat, ya belum gua kadang orang tetangga nggak kenal Pak ya. Kalau Manggarai Selatan, pasti kita jalan selangkah aja, jarum jatuh di ujung, di sebelah kanan udah ketahuan, khusus nol si ini, ya kejadian ini ketahuan. Jadi saya berharap, tolong Pak, paling utama sistem keamanan lingkungan. Jadi memang harus digalakkan lagi dan harus digerakkan lagi. Pak RW beserta Pak RK, ya saya jadwal, ya setiap malam Sabtu sama malam Minggu, insya Allah hadir semua. Ya dari jam 10 sampai jam 2 sampai jam 3 pagi. Hadir semua. Jadi saya berharap
pada waktu Pak RW melaksanakan kegiatan siskami di kelurahan, ya Pak RT nya ikut Pak. Kalau emang nggak bisa ya saya sampaikan tadi, ya ada sekretarisnya atau anggotanya kirim Pak. Kasihan Pak RW sendiri ya. Ya. Jadi kalau sudah bersama tidak Pak. Ya contoh kayak sabun ini kalau dia sama-sama segumulan ini kita pakaiin susah. Tapi kalau satu Pak RW doang dibinin, ya. Tapi kalau ada RT-nya susah. Jadi saya berharap ya, cuma berharap lagi memang sudah kewajiban kita sebagai pelaksana ya, karena sudah ada produknya kita dibentuk melalui produk ya, jadi kita harus hadir. Sama-sama Pak, kita ngobrol nanti di situ kita ngobrol ngapain udah nggak kerasa Pak, tato di jam 3 ya, dan ini memang efektif Pak. Itu jadi viral Pak ya, kalau Bapak sering lihat di YouTube tuh ya, itu sering kita masukin di YouTube. Kalau kita lingkar keliling jam satu itu kita lingkar sama Bapak Bisa ya, Pak Hadi karena Pak KJM sama itu untuk lingkar wilayah di mana yang ada anak-anak yang nongkrong ya, ada yang sudah banyak di situ lebih dari 5 nongkrong nggak jelas, kita bubarin Pak. Nah, itu salah satu daripada pencegahan. Karena kita nggak tahu ya, yang namanya gesekan itu udah pasti ada. Jadi oleh sebab itu dengan adanya kita di jam-jam rawan, ya di hari-hari yang rawan, besoknya libur, kita ada, kita kontrol wilayah. Saya juga banyak masyarakat yang berterima kasih. Karena apa? Dengan adanya kehadiran kita, kelurahan, Pak RW, Pak RT, SKDM-nya, LNK-nya, ya lingkar wilayah. Mereka merasa aman, ada yang peduli akan keamanan lingkungan. Jadi saya berharap sama Pak RW, Pak RT, ya saya minta akan tiap hari Pak. Ya, kalau di lingkungan Pak RT, ya harus tiap hari. Tapi kalau di lingkungan saya, posko bersama, ya itu jadwalnya seminggu sekali. Contoh, minggu ini RW 1, minggu besok RW 2. Minggu besok RW3, minggu besok RW4, ya. Jadi kalau ada 10 RW, ya kebagian 1 RW 12,5. Ya kan ada 10 RW, 1 bulan 4 minggu. Ya. Jadi nggak setiap minggu Bapak nantinya, cuma 12,5 Bapak gabung dengan kelurahan, Pak RW, Pak RK, Pak RT-nya, FKDM-nya, ya Babinsa dan Timmasnya, ya seperti itu. Tapi kalau saya, kelurahan sudah pasti setiap minggu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang saya mohon kepada Pak RW dan Pak RT yang hadir di sini, bukan lain hal saya bermaksud tujuan yang tidak, tetapi ini untuk menjaga keamanan lingkungan kelurahan Manggarai Selatan dan untuk kenyamanan warga. Ya karena kita tahulah ya, Manggarai Selatan ini padat ya. Dan dulu terkenal katanya begini begono. Oleh sebab itu kita sama-sama satu visi. Jangan sampai image yang seperti itu timbul di dunia luar ya, atau di perusahaan luar. Karena kalau sudah timbul Pak, percaya sama saya Pak, investor itu datang ke kita udah males. Investor itu siapa ya, banyak. Baik tamu ya, baik keluarga, baik saudara ya, baik macam-macam lah. Kalau yang lingkungannya sering ribut, sering harga macam, harga karena murah mahal Pak? Murah Pak. Ya. Tapi kalau lingkungannya bersih, indah, gak pernah macam-macam, apalagi Manggarai Selatan, dekat kota. Ya, Jakarta Pusat dekat, Jakarta Timur dekat. Ya, apalagi Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Utara dekat, yang nyebrang doang. Yang agak jauh memang Jakarta Barat. Ya, di tengah-tengah Pak, seperti itu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, rugi kita Pak. Ya, kalau misalnya aman, nyaman, ya insya Allah agar kata pun menikah. Kedua, yang mau datang itu gak ragu-ragu. Kalau dulu pasti ragu-ragu saudara, lagi musim tawuran ya. Kenapa? Kalau dia bawa mobil, dia parkir takut kelempar, takut dirusak. Tadinya mau datang mau ngasih rezeki ke kita, ketemu anak kita, jadi silaturahmi. Ya mau ngasih duit, jajan atau gimana udah lama kan nggak jadi kira-kira gitu. Tapi kalau aman, damai, tentram, mau kapan pun dia datang. Nah itu yang harus kita ciptakan Pak, sama-sama.
ya. Jadi saya nggak mau banyak yang angan-angan tinggi-tinggi di Manggarai Selatan, saya ingin itu aja. Jadi image yang buruk itu mari kita rubah sama-sama ya, menjadi image yang baik supaya kehidupan kita ya, lingkungan kita berkah lah. Kalau sudah berkah semuanya itu di atas daripada rata-rata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak Sekjen sudah datang, nanti tinggal tanya jawab mengenai Pergub 11/97 ini secara detail. Jadi jangan nanti di luar baru pecah. Kalau mau pecah, pecah di dalam di sini Pak. Tanya aja. Jadi jangan malu-malu. Ntar Pak Sekjen marah, Pak Lura marah. Salah. Ya, kita nggak bakal marah. Karena apa? Kalau Bapak nggak ngerti, malah kita yang marah. Karena nanti di lapangannya berbeda. Lebih baik di sini Bapak marah-marah ke kita, nggak ada masalah. Yang penting Bapak di lapangan ngerti. Jadi nggak ada masalah dalam pelaksanaan. Ya, seperti itu yang saya inginkan. Terima kasih. Saya ini Wali Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan atas ada peraturan peningkatan, ya, peningkatan uang penyelenggara tugas dari masyarakat atau personal. Menjawab surat Pak PLT Gubernur pada bulan April kemarin, coba kita nanti nanti di pokoknya ada. Nah ini ya misalnya Bapak Ibu sekalian, kenapa terbit keputusan gubernur ini ya, respon surat gubernur itu maka Ketua DPRD menjawabnya pada tanggal 31/2017 ya, menyetujui kenaikan uang operasional ini. Nah supaya ada landasan hukumnya maka ya. Kalau Pak Heru Pak kenal, Pak Heru kenal, Pak RT sebagian kenal. Kalau saya boleh tahu nih ya, RW 06 RT-nya mana ya? Boleh tunjukkan ya? Ini. Jadi nggak apa-apa, jangan ya, boleh. Ya. Ini RT 06. RW 06. Ya. RW 06. RW 06 ya. Ya, sebagian saya tahu. RW 07. RW 07. Ya, satu dua ya. Ada yang diwakilkan nggak sih ya? Ya. RW 08. Jadi Pak, coba mau tahu? Satu dua tiga. Ya. Dari nongkrong di pos RW ya. RW 09. Ya. Bapak sering nih kami kumpulkan. Ya. Ada berapa pos, ya Pak? Ya, RW 10, makasih Pak. RW 10, ya banyak ya, ya. 12 Pak. 12 ya, ya. Makasih ya Pak RT, Pak RW atas undangannya. Ya jangan-jangan kumpulin Pak RT, Pak RW hari ini semua nih, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, ya, Pergub 11/97 tahun 2017, saya berharap kepada Pak RT, Pak RW tolong hadiri ya kegiatan. Yang tadi saya sampaikan, nggak mesti harus Pak RT-nya, nggak mesti harus Pak RW-nya kalau lagi kerja. Kan ada pengurusnya, ya ada wakilnya, sekretarisnya, anggotanya, perbendaharanya, ya ada perwakilan. Sama kayak saya nih, kalau saya nggak bisa, masih ada sekol. Sekol nggak bisa, kasih pemerintahan. Nggak bisa, ada kasih yang lain. Nggak bisa juga ada staf, ada bendahara, ya. Jadi seperti itu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kegiatan ini, Pergub ini ada tolak ukurnya, targetnya, jelas, ya, jelas targetnya. Ya. Kenapa saya sampaikan? Karena masyarakat, ya, ingin sekali yang namanya kalau dalam suatu kegiatan itu Pak RT-nya, Pak RW-nya, lurahnya hadir semua komplit. Mereka merasa termotivasi. Wah, ada Pak RT, wah ada Pak RW, ya. Jadi keberadaan kita yang notabene ujung tombak daripada pemerintah, ya, diakui oleh Pak para masyarakat yang ada di setempat, ya. Nah, nanti ke depan kita cek. Kenapa sampaikan seperti ini? Pergub ini juga hadir bukan hanya dari masukan lurah, camat,
ya para RT atau RW, masyarakat pun mengasih masukan di dalam bentuk ini. Salah satunya ini yang disampaikan, Pak, kalau ada kegiatan gini, Pak RT-nya nggak ini, Pak RT-nya gini, nggak semua RT dan nggak semua RW, ya seperti itu. Tapi ini masukan dari warga. Oleh sebab itu timbullah seperti ini. Jadi saya berharap kepada Pak RT, Pak RW, ya kegiatan-kegiatan yang rutin, PSN, tolong hadir. Ya, nanti kan dicek di sini. Kalau nggak hadir, ya tadi bobotnya berkurang. Nggak mesti Pak RT. Kalau Pak RT-nya kerja, wah saya sibuk Pak kerja. Ada wakilnya, ada statusnya, bendaranya atau anggotanya. Ya, kerja bakti. Ya, jangan kerja bakti PPSU-nya. Ya, Pak RW-nya. Ya, atau Pak RT-nya. Tolong masyarakatnya juga. Ini, Pak Lurah, para RT Cumanti minta THR. Waduh, sekian Cumanti minta THR saya. Ya berapa coba? Bayangkan kalau satu orang saya kasih, maaf dikit aja 50. Nah, kan dicarinya begitu. Nah, iya. Dia kan minta ke Bapak ya. Nah, ada gak aturannya Pak? Gak usah Pak kalau gak ada gitu. Dia kan aja cuma berusaha. Kalau dikasih syukur gak ya udah. Kayak tadi tuh, tol. Ya, Bapak kalau nggak mau ngasih, jangan kasih Pak. Cuma kalau Bapak bilang saya kasih ini sudah rela, mau 20.000 Bapak kasih juga nggak masalah Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang nggak ada aturan ini jangan diadain. Nanti pusing sendiri. Paham Pak? Ya. Tapi nanti teknis lah Bapak lah ya. Karena di sini udah ada jelasnya dan seterusnya. Dan seterusnya itu Bapak bisa atur. Ya, makasih Pak ya atas kehadirannya. Itu yang saya harapkan. Jadi sebelum ini nanti ditutup, saya minta waktu nanti 5 menit Pak ya. Kita foto bersama. Tadi saya udah foto bersama RW 1 sampai 5. Sekarang RW 6 sampai 10 beserta RT-nya. Alhamdulillah lengkap nih. Nanti saya mau masukin itu Pak ya, biar pada lihat semua. Makasih. Silakan. Ya siap itu Pak. Toko RW 1 minggu ini, minggu besok RW 2, minggu besok RW 3, minggu besok RW 4. Bulan besoknya RW 5. Berarti kalau RW 1 minggu ini kenanya berapa bulan Pak? 2 bulan sekali. Enggak tiap hari. Ya. Nah, mungkin juga kadang-kadang cuma tik ada di BNT ya. Pengen kan RT-nya itu ya? Oh. Itu masukan juga. Makanya itulah ini. Jadi saya berharap ya kegiatan-kegiatan yang sudah ada ya di masyarakat tolong kehadirannya. Karena ini menyangkut dengan bobot kinerja PRT dan RW. Ya, contoh kayak PSN ya, yang saya sampaikan tadi kan sampai setiap minggu, 2 bulan sekali kerja bakti, begitu juga, 2 bulan sekali ya, apalagi siskamling ya, 2 bulan sekali juga ya, jadi saya berharap para ART apabila ada ya, siskamling di tingkat kelurahan namanya posko terpadu ya, yang biasanya dihadiri oleh Pak RW, LNK, FKDM, ya, kelurahan, Satpol PP, Bimas, segala macam. Saya berharap ya Pak RW tolong Pak RW ini diajak. Jadi jangan Pak RW ini aja. Udah ada sebagian yang ngajak, contoh RW 06 diajak, ya, Nasbar, ya. Saya minta tolong diajak. Nanti diajak biar tahu kondisi wilayah Manggarai Selatan. Biasanya kita jam 1 keliling, Pak. Naik motor, rame-rame, ya, ke RW 1, RW 2, RW 3, terus putar sampai dengan RW 10. Yang dimana notabene yang tahu Pak RW dan Pak RT, Pak di sini banyak tempat nongkrong. Pak di sini yang ada ini kita kunjungi. Pak di sini ada ini kita kunjungi sama-sama. Dan itu pun enggak setiap minggu, Pak. Ya, karena minggu ini RW 1, minggu besok RW 2. Nah, seperti itu kita jadwal. Ya, selain Pak RT harus melaksanakan siskamling di lingkungannya masing-masing. Ya, kenapa seperti itu? Karena wilayah kita berbeda dengan wilayah lain. Ya, sistem keamanan lingkungan itu paling utama. Kenapa? Yang tahu orangnya lingkungan di situ siapa? Kalau bukan Pak RT dan warganya. Kayak contoh nih, warga RT 01, RW 08. Ada main warga RT 010, RT 05, tahu nggak ART-nya itu warga RT 010, RT 05? Nggak tahu. Nah, berarti kalau udah lewat 1 kali 24 jam, kita berhak telepon. Maaf ya, sudah malam, kalau bisa bubar.
Ya kalau nggak mau bubar ya kita bubarin. Nah itu mencegah Pak. Selama ini kita lakukan, ya baik sebelum puasa maupun sekarang sudah pas puasa dan sesudahnya kita lakukan karena itu juga efektif. Ya kenapa di YouTube sering dilihat dan itu sudah ada respon komentar masyarakat, ya yang merasa dengan adanya seperti itu, ya kekompakan antara Pak RT, Pak RW, ya LK-nya, FKDN-nya, lurahnya, pemerintahnya, mereka merasa nyaman. Di jam-jam rawan antara jam 12 sampai jam 3 di waktu-waktu yang rawan, hari-hari libur, Jumat malam 1, Sabtu malam. Ya selain itu juga Polsek Lingkar. Jadi non Polsek juga beserta jajarannya dia melakukan Lingkar juga. Nah, tapi kita yang punya lingkungan, di dalam kita lakukan untuk melaksanakan siskam ini. Sisi keamanan lingkungan itu penting, Pak, kita sampaikan. Jadi kalau kita nggak jaga lingkungan kita, siapa yang mau jaga? Orang lain nggak mungkin. Ya, oleh sebab itu, saya berharap dengan adanya indikator ini, ya, sudah jelas, PSN, ya, posyandu, ya, kegiatan kerja bakti, siskam ini, itu wajib harus Bapak ikuti. Ya. Ini masalahnya bobot nanti. Dan saya sampaikan nggak mesti harus Pak RW-nya atau PRT-nya. Ya, namanya manusia punya kepentingan lain, punya kegiatan lain, tapi disitulah ada struktur organisasi yang bisa diwakilkan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, plus untuk narasumber kita Pak Sekam. Ya. Ya. Jadi tidak ada kewangan. Kalau nggak ngasih nggak usah. Kalau nggak mau ngasih nggak usah. Kalau mau ngasih sekali lagi silakan.